Karena itu hujan. Iya, ini Musa kapan nih? Ya? Besok. Selamat sore, Jeng. Sore, Jeng Mira. Tumben-tumbenan. Tumben-tumbenan sih ngajak keluar si kecil kayak gini biasa diikep aja di rumah. Iya, ceritanya tuh mau menghirup udara segar gitu loh. Ya gitu, enggak di rumah terus, takut banget kayak dikejar entar. BTW, anak kita ini seumuran semua enggak sih? Kayak David sekarang udah 8 bulan kan? Berarti kalian semua 8 bulan ya anaknya? Iya, kita kan semua tahun lahirnya sama. Tapi kok aku lihat-lihat, maaf ya, anakmu kok kayak beda gitu ya, Jeng Mira ya? Maaf nih ya, Jeng Mira, anakmu kayak kelihatan kecil gitu, Jeng. Enggak kayak anak kita yang udah gede, besar, sehat gini. Cungkring gitu ya. Ini tuh bukan beda, Jeng. Bukan kurus, bukan kecil juga. Emang bawaannya dari sini kayak gitu. Apaan sih, nggak ada tahu Jeng kayak gitu. Jangan-jangan anakmu kelaparan nggak kamu kasih ASI ya, kasian makanya jadi cungkring kayak begitu. Jangan-jangan kamu makannya nggak sehat ya, pasti nggak makan sayuran jadi nggak ada gizinya. Betul. Nggak Jeng, kata DSA-nya tuh ya sehat-sehat aja, berat badannya itu oke, tingginya juga oke. Emang bawaan Pak Su sama saya aja yang kecil, badannya kayak gini. Nggak ada tahu gen-gen kayak gitu itu. Buktinya nih, anakku sama anaknya Jeng Mingga, gembul sama sehat lucu gini. Kalau cungkring gitu kan nggak lucu, Jeng. Iya bener, anak kita kan sehat dan ini ya gembul ya, gembul, karena makanan-makanan bergizi. Jangan-jangan anakmu masih Jeng cacingan kali. Iya. Ini tuh bukan cacingan, Jeng, normal katanya DSA-nya. Beneran deh, terus lagian ya katanya orang tuh kalau gembul itu bukan berarti sehat, bisa jadi obesitas. Dikasih tahu kok malah nyolot kayak gitu, harusnya tuh makasih. Udah kita kasih tips gimana caranya biar anaknya gembul kayak gini. Kalian duluan yang ngomong kayak gitu. Emang cungkringku ya? Iya.